Alhamdulillah, rem sudah terpasang. Naikin genteng nih. Atraksi. Iya. Pasan Amerika. Situasi terkini. Pemasangan reng kanopi sepanjang 13 meter. Kosan. Pak, semangat, Pak. Pasang reng. Pasang reng nih, udah 50%. Tuh connect tuh. Eh, ngapain? Jangan dinyalain. Bahaya. Pasang reng. Yuk, yuk, yuk. Situasi terkini, masih pasang reng. Pasang reng kanopi. Tampak dari atas. Hati-hati, Pak, di jalan. Jalan Allah. Ini Masjid Nam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Enam Suhada. Enam Suhada ya. Itu. Enam Suhada dipasang di sini. Enam Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan itu. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu kol aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer.